hari ini kita diterima dengan baik oleh Bapak Bupati PLT Bupati Bulungan Utara, Bapak Usairi Arti, dan pada pertemuan tersebut beliau menyampaikan kabar baik bahwa Pemkab HSU siap untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang memenangkan pedagang pasar lama Aladin. Apa inti putusannya? Satu, putusannya diminta untuk mencabut keputusan yang menempatkan pedagang baru pasar Aladin. Kedua, setelah dicabut, Bupati diminta untuk menerbitkan keputusan baru yang menempatkan 52 pedagang lama ke pasar Alabio. 50 kurang lebih 52 pedagang ke pasar Alabio blok 6 dan blok 7 dengan sumbangan disebut nih di dalam putusan itu 15 juta untuk ruko dan 5 juta untuk toko. Jadi kami mengapresiasi, menghargai itikad baik dari Bapak Bupati, karena bagaimanapun juga ini putusannya sudah berkekuatan hukum. Pertama mengucapkan apresiasi kami diterima oleh PLT Bupati sebagai perwakilan pedagang lama pasar Alabio. Pada intinya kami berterima kasih, walaupun alur tadi pembicaraan Bupati akhirnya lulus juga, tidak akan melakukan lagi usaha-usaha meninjau kembali keputusan MA. Nah, dari itu kami berharap kepada pemerintah daerah secepatnya melaksanakan putusan tersebut, dan sebagai pedagang lama kami berharap secepatnya juga dapat berjualan kembali di tempat asal. Berapa tahun Pak menunggu ini? Nah, dari lamanya menunggu pasar Alabio itu kami tiga kali Ramadan, pertama karena pembongkaran Ramadan pertama, dua ini hari ini rencana awal setelah putusan MK keluar kami berharap pedagang lama bisa berjualan kembali Ramadan ini, tapi ternyata belum bisa karena adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, kami tetap berharap, kami menunggu